Bagaimana pandangan Islam tentang sistem dan cara didik patriarki, di mana sistem sosial tersebut menempatkan lelaki sebagai sosok pemegang kekuasaan utama di masyarakat, sehingga menempatkan posisi perempuan sebagai sosok yang hanya bertugas untuk pekerjaan rumah saja. Memang ada satu tradisi di masyarakat, ada anak laki-lakinya kalau ke dapur dibilang sama ibunya, "Pamali, Railok." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya. Beredar di masyarakat adanya sistem patriarki, di mana sistem sosial tersebut menempatkan lelaki sebagai sosok pemegang kekuasaan utama di masyarakat, sehingga menempatkan posisi perempuan sebagai sosok yang hanya bertugas untuk pekerjaan rumah saja, seperti mengurus anak, masak, mencuci, dan lain-lain. Pemahaman tersebut akhirnya menimbulkan kebiasaan di keluarga, di mana seorang laki-laki tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan di saat melihat istrinya kerepotan di rumah dan dirinya memiliki waktu luang. Bahkan sistem ini pun berpengaruh kepada cara mendidik anak laki-laki, di mana anak laki-laki sama sekali tidak diajarkan atau dicontohkan untuk melakukan pekerjaan rumah. Hanya anak perempuan yang dituntut untuk membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sementara anak laki-laki bisa bersantai di rumah. Bagaimana pandangan Islam tentang sistem dan cara didik seperti itu, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi masalah adalah Anda salah berguru. Jika guru Anda salah, Anda salah dalam menjalani hidup. Guru kita adalah baginda Nabi, dan ulama-ulama baginda Nabi mengajarkan hidup yang benar di dalam berumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, memang seorang pemimpin, seorang laki-laki qawwam. Dia harus mengayomi istrinya dan anak perempuannya. Mengayomi dalam segalanya. Dan suami dan istri itu adalah mitra. Tidak ada memperbudak. Pasangan enggak boleh. Yang ada justru menjadikan dirinya budak bagi pasangannya. Itu yang ada dalam Islam. Saya siap mengabdi buat pasanganku, bukan memperbudak. Adapun masalah bagi tugas itu adalah manajemen. Di dalam segala kehidupan harus seperti itu, kalau enggak rancuh nanti. Sehingga dikukuhkan dalam Islam suami cari nafkah. Suami cari nafkah. Kalau ternyata enggak bisa cari nafkah, istri bantu, sah. Sah, dan itu keindahan. Jangan mentang-mentang istri kan nafkah bagimu, suaminya jago bangkrut misalnya, sementara istrinya bakat mencari rezeki, ya sah. Tapi pun demikian, soal istri tidak boleh sombong, dan seorang suami harus insaf akan itu semuanya. Jadi gak ada istilahnya kerjaanku, kerjaanku, kerjaanmu, kerjaanmu, kalau aku selesai sudah, aku gak mau bantu kamu, gak begitu. Mana indah hidup kayak begitu, bayangkan. Kebayang suami model apa itu, melihat istrinya capek di rumah, dia hanya nongkrong, lihat, gara-gara itu bukan kerjaannya. Kayak lebih bagus dari Nabi. Baginda Nabi adalah seorang imam, imamul muslimin, imam di keluarga. Tapi beliau juga ya kummu manzilahu, memungut sampah, memberikan makanan ternak, ngerjakan pekerjaan rumah. Itu baginda Nabi SAW. Anda lebih hebat dari Nabi. Sudah, jangan mengambil kecuali pendidikan dari Rasulullah, hai hamba Allah. Seorang istri patuh pada suami, memang suami imam di rumahmu. Ini adalah kehidupan yang indah. Enggak ada istilahnya kerjaanku, kerjaanku, kerjaanmu. Enggak, saling membantu dong. Bahkan bisa jadi kerjaan suami nanti ternyata yang mengcover seorang istri karena satu hal. Yaitu tadi, suaminya mohon maaf tiba-tiba sakit, tidak bisa mencari nafkah. Apakah gara begitu, dasar kau laki-laki yang bisa nafkah, pergi kau. Enggak begitu. Istri berperan, ada cinta. Dia umat Nabi, dia suamiku, dia adalah bapak dari anak-anakku. Kenapa saya buang, saya yang bekerja. Loh, kan begitu. Apakah nanti, apa tadi yang disebutkan sistem tadi, itu kan urusan wahai suamimu, kalau enggak bisa kerja ya sudah. Loh, enggak begitu dong. Anda bisa berperan seorang istri, hidup tolong-menolong, maya lebih mudah mengerjakannya. Model-model begitu enggak indah dalam Islam. Memang ada satu tradisi di masyarakat, ada anak laki-lakinya kalau ke dapur dibilang sama ibunya, "Pamali, Railok." Railok Jawa Timur, Pamali Jawa Barat, terus tidak tahu bahasa mana saja. Apa itu? Ajari suami anak-anak untuk bisa menanak nasi. Ajari anak laki-laki untuk bisa membersihkan dapur. Ajari anak laki-laki untuk bisa motong bawang.
Jangan diajari kesombongan, enggak ada ajaran. Nabi Muhammad lebih mulia, paling mulianya manusia bahkan. Beliau adalah yakum manzilah, bahkan beliau juga menjahit bajunya sendiri beliau. Padahal nyuruh siapa saja bakal mengerjakan. Contohmu tuh siapa kalau model begitu tuh? Istrinya di rumah capek sana sini. Jadi permasalahan adalah permasalahan sebenarnya bukan itu. Permasalahannya salah dalam memahami cara hidup. Itu kan mengatakan suami enggak mau tahu, enggak tahu tahu diri, sudah pulang ke rumah, melihat istri sibuk kayak apapun dia hanya nongkrong dalam televisi. Itu kan versi perempuan yang model begini. Ya kan? Versi perempuan. Nanti ada versi laki-laki yang lain. Istri enggak tahu diri lah. Ya kok hidup seperti itu main tuntut-tuntutan tuh. Yang ada memang betul dalam Islam adalah suamimu adalah imam dalam rumah tanggamu, yang ngayomimu, mencukupimu dan seterusnya. Dan kamu patuh menjalankan tugas perintah suami. Bahkan kami sebutkan mencuci baju pun kalau seandainya ada yang bisa ditugasi mencuci, seorang istri tidak wajib mencuci kok. Nah, tapi kan masalah nafkah lagi. Mencuci bukan tugasnya istri, anak nasi bukan istri. Memang begitu. Cuman nanti istrinya dapat nafkah satu mut, satu genggam nasi. Akan tapi seorang suami memberikan nafkah lebih, maka istri pun memberi lebih. Sudahlah, rumah tangga kalau sudah model seperti disebutkan tidak akan ada keindahan. Bahkan bisa jadi seorang suami berkata, sayang, hari ini hari Ahad, abang tidak ke kantor. Kamu jangan ke dapur. Kamu dandan yang cantik biar aku yang masak. Kan boleh begitu. Loh, ini kan irama hidup. Ini model siapa tadi itu? Itu model cara hidup yang model-model itu enggak berlaku dalam kehidupan Islam yang indah itu enggak ada. Ke dapur aja enggak bisa masak nasi, enggak bisa. Ini Anda laki-laki model apa? Tidak, jadikan hidup Anda itu hidup mengabdi untuk pasangan. Suatu ketika ada seorang perempuan, Bu ya, suami saya ini, ya kayak tadi pertanyaan, cuman versi lain, masak semua, memandikan anak saya, nyuapin anak saya, nganterkan sekolah anak saya, memang tugas suami apa sih Bu ya? Ini kayaknya lagi gak enak hati, lalu saya tanya, ibu itu anak siapa? Anak saya. Sudah, anakmu kok. Tapi kok saya, ya maaf, sebetulnya Anda itu karena kurang menikmati, bukankah itu anakmu? Bisa jadi suamimu karena punya kesibukan. Wong nyiman dikena anaknya sendiri kok ngeluh, kan aneh dia, lagi sakit dia. Tanya anakmu, anakku. Kenapa kok jadi marah, wong ngurusi anakmu sendiri? Berarti sudah tidak sehat rumah tangga itu. Mungkin memang bentuk model suaminya tidak pernah ikut cawe-cawe. Sok. Gak ada seperti itu ya. Anda sebagai seorang suami, jika melihat laki pulang ke rumah, kok ada yang belum beres, sementara istri sudah capek mengerjakan tugas rumah tangga, Anda sempurnakan wahai suami. Anggap saja itu adalah bentuk pengabdian cinta. Ayo, mau apa? Anda tidak ngerti cinta? Model apa Anda itu laki-laki? Anda menyapu dapur adalah pengabdian cinta. Apakah tidak indah? Bukankah orang yang mencintai akan berbuat yang menjadikan senang orang yang dicintai? Anda ini tidak mengerti cinta. Itu model-model pertanyaan tadi, model orang yang tidak ngerti cinta itu. Tidak tuh hidupnya hidup apa, hidup manajemen, itu kayak orang kantoran tuh itu. Gayanya gaya manajemen saja, manajemen harus ditambah dengan manajemen cinta. Nah seperti itu. Sehingga seorang suami karena manajemennya manajemen cinta, seorang istri ngerjakan kerjaan seberat apapun dia, ini bersihkan, sebelum suamiku pulang harus bersih, biar suamiku melihat, anakku sudah kelihatan bersih, semuanya rapi. Karena apa? Agar suamiku melihat, sudah bersih. Suaminya pulang pun ternyata mikirkan, apa yang aku bikin kejutan buat istriku. Oh, gimana ya, mikirkan. Ternyata sampai di rumah lebih awal, istrinya belum selesai membersihkan itu semuanya, langsung dibantu. Indah hidup begitu. Indah. Jadi apa yang bisa Anda kerjakan, kerjakan untuk indahnya rumah tangga. Jangan biasa, mohon maaf, jangan biasa di dalam rumah tangga itu gaya seperti itu. Ke dapur saja seorang suami gak mau. Ini ada sebuah tradisi kampung pamali yang larang ibunya juga. Jadi mantu saya sama istrinya, istrinya mantu saya, maksudnya istri suami anak saya, masak, minta tolong kepada anak saya suruh ke dapur pamali. Tidak begitu wahai hamba Allah. Ajari anak laki-lakimu untuk bisa ngerjakan pekerjaan dapur, pekerjaan rumah. Imam harus tahu semuanya. Imam tidak bisa ngerti semuanya, jangan sok deh gaya action. Tidak indah, tidak seperti itu. Yang ada adalah hidup saling membantu, saling tolong menolong,
Dan kalaupun seandainya seorang suami bekerja sehari penuh dengan capeknya, tapi ingat, ini untuk yang dicintai, indah. Seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah adalah indah dengan cinta. Ya sebenarnya sudah sangat tepat, di rumah istri merapikan kerjaan rumah semuanya, suami kerja sehari, ya kan, capek sehari, kan kerja di luar juga gak ada terik matahari, ada deru mesin, ada hujan, kadang-kadang ada ribut sama orang, kadang-kadang gak mau tahu, kan macam-macam keadaan. Ya semuanya saling memahami deh, kuncinya sederhana, jangan kau perbudak pasanganmu. Tapi kata Sayyidina Ali, jadilah kau budak untuk pasanganmu, siap untuk mengabdi, nikmati pengabdian untuk cinta. Anda faham cinta atau tidak? Kalau Anda mengerti cinta, Anda akan berkorban untuk yang Anda cintai. Makanya yang model pertanyaan tadi itu orang yang tidak mengerti cinta. Seorang istri dengan capeknya mencuci baju suaminya, jemur dengan capeknya, dia akan senang dan bahagia. Seorang suami di bawah terik matahari ingat istrinya, dia akan senang biarpun panas di kepalanya, karena ingat yang dicintainya. Itulah hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Hei para suami, gak usah sok-sokan model begitu. Atau istri, kan bukan kerjaan saya. Tidak seperti itu. Apalagi kadang-kadang dengar, wah kan Buya ngomong, katanya masak bukan kerjaan saya gak mau masak. Dikasih satu genggam beras nanti Anda, nafkah Anda. Indah dalam Islam. Jadi kami sampaikan kemarin, fikih itu dihadirkan dalam keadaan belum bisa damai. Maka ditentukan fikih, ketentuan hukum fikih harus gini-gini. Tapi kalau dalam keadaan damai, saling rela, maka berlaku wasulhu khair, damai adalah sebuah keindahan. Bisa saja seorang istri karena ternyata kekayaannya melimpah menikah dengan seorang laki-laki, abang, saya menikah dengan abang tidak cari nafkah. Abang temani saja deh saya deh, abang jadi sopir pribadiku, abang tidak usah kerja, itu duit saya banyak. Wala, kan bisa saja model begitu, ya sah-sah aja, oh, dia rela kok, dan ternyata menghormati suaminya, memuliakan suaminya, mungkin semuanya, karena apa? Hidupnya bukan untuk memperbudak pasangan. Ada istri memperbudak pasangan dengan halus bahasanya cinta, abang sayang enggak dengan adik? Sayang dong, rumahnya ganti bong-bong, masuk dari itu menyiksa dengan bahasa cinta. Kalau Anda mencintai, Anda permudah urusan pasanganmu. Seorang suami mencintai istrinya, jangan rewel urusan menu. Hari ini akasinan, besok kemanisan, kepedesan dan sebagainya. Waduh, repot banget. Seorang istri pun juga ada banyak tuntutan, repot hidup. Tidak seperti itu. Yuk, pasanganmu adalah orang yang harus kau cintai. Maka hiduplah dengan cinta. Kalau sudah bahasa cinta, cinta itu memberi dan bukan mengambil. Indahnya dalam mencintai adalah di saat engkau bisa memberikan pengabdian, bukan di saat engkau memperbudak orang lain. Anda harus paham mana cinta. Kalau tidak belajar cinta dulu Anda, Anda mengerti hidup indah dengan cinta. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.